ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran.